Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal mu'minun, asyura khuluqun nabil wa sifatun karimah, wa fi kitabillahi azza wa jalla sifatun asasiyah min sifatil mu'minin wa qimatun asasiyah fi hayatihimul al-istima'iyah. Faqad dhakaraha Allahu ta'ala wasifan bihal mu'minin wa madihan lahum bima dimna sifatin adidah hina qala subhanahu wa ta'ala walladhina istajabu li rabbihim wa qamu salata wa amurhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bishani syura wa demokratiyah min mawduril islami inna majlisa majma'il fiqhil islami ad-dawli al-munbathiq an munazzamati al-ta'awun al-islami al-mun'aqid fi dauratihi al-thaniyah wal-ishrin bi daulati Kuwait sanata 2015 qarrara alla mani'a syar'an min al-istifadah min aliyatid demokratiyah fima yuhaqiku maslahat al-fardi wal-mujtama' ba'da fasliha an asliha al-falsafi alladhi yaqumu ala hukmi sya'ab duna taqayyudin bi ahkami syariah al-islamiyah alladhi qamat alaihi fil mujtama' ghair al-islamiyah ma'a mura'ati dawabit syariah wa khususiyati kulli daulatin minad duwal al-islamiyah mura'atan limaslahatil lati tu'tabar min ususil istimbat al-hukm al-syar'i fil fiqh al-islami. Jemaah-jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini mari kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hari yang lalu kita baru saja menunaikan hak kita sebagai warga negara. Kita masuk di TPS-TPS untuk memberikan suara, dan itu adalah hak kita, dan itu adalah juga termasuk dalam pilar-pilar demokrasi. Semoga proses pemilu ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kita nantinya dapat mendapatkan pemimpin yang terbaik pilihan rakyat dengan sejujur-jujurnya. Karena pemimpin adalah orang yang mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunnatullah di muka bumi dan bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang diambil, juga bertanggung jawab kepada seluruh rakyat yang dipimpin, dan yang lebih penting lagi pemimpin adalah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Dalam hal ini, jamaah jumaah rahimakumullah, Dewan Akademi Fikih Islam Internasional yang berafiliasi dengan Organisasi Kerjasama Islam telah mengadakan sidang yang ke-22 di Kuwait pada periode 2-5 Jumadal Akhirah bertepatan dengan 22 sampai 25 Maret tahun 2015. Sidang tersebut memutuskan bahwa syura adalah salah satu kaidah kehidupan dalam Islam.
dan salah satu landasan sistem pemerintahan dalam Islam yang diperintahkan oleh syariat. Keputusan tersebut menyatakan bahwa tidak ada keberatan hukum untuk memanfaatkan mekanisme demokrasi guna mencapai kepentingan individu dan masyarakat setelah dipisahkan dari asal-usul filosofisnya yang berdasarkan pada kekuasaan rakyat tanpa terikat pada ketentuan hukum Islam yang mendasarinya pada masyarakat non-Islam dengan memperhatikan penguasaan hukum dan kekhasan masing-masing negara dengan memperhatikan kepentingan yang dianggap sebagai salah satu landasan untuk mengambil keputusan hukum dalam fikih Islam. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada kita, bangsa Indonesia, adalah negara yang besar, negara yang kaya dengan sumber alam, kaya dengan budaya, beraneka ragam suku, bangsa dan bahasa yang bernama Indonesia. Sebuah negara yang aman, tentram, di mana kita dapat beribadah dengan tenang dan penuh kedamaian. Bayangkan, seandainya negara ini dalam keadaan perang, jangankan kita bisa beribadah, makan dan minum pun kita akan susah. Oleh karena itu, wajib kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Menjemput rezeki dari hasil buminya, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala karunia-Nya dengan beribadah dan menaati segala ketentuan-Nya. Jamaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang maju dan dinamis. Salih likulli zamanin wa makan, sesuai untuk setiap zaman dan setiap tempat. Islam tidak melarang pemeluknya di seluruh penjuru dunia untuk memilih sistem bernegara. Karena itu merupakan hasil kesepakatan bangsa-bangsa yang menghuni di negara tersebut. Setiap umat Islam yang mendiami masing-masing negara tentu akan menerapkan sistem bernegara dengan melihat situasi dan kondisi serta latar belakang sejarah masing-masing negara. Sistem bernegara hanya bersifat waqi'iyah, mengikuti kenyataan faktual, situasional dan kondisional yang ditentukan oleh ijtihad suatu masyarakat dalam menentukan kehidupannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam mengurus sebuah negara, sistem bernegara tidaklah bagian dari akidah Islam yang bersifat mutlak qat'i, tapi merupakan bagian dari ijtihad yang bersifat relatif dan zanni. Wilayah-wilayah Nusantara dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kemudian para pemimpin Indonesia, baik dari kalangan aktivis, pergerakan, ulama, intelektual maupun tokoh-tokoh daerah, didukung oleh seluruh rakyat Indonesia bersatu mengusir penjajah. Para pemimpin lantas sepakati mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia yang hingga hari ini tetap kokoh berdiri dengan demokrasi sebagai sistem negara. Kita bersyukur berhasil menjaga dan meneruskan kesepakatan para pendiri bangsa kita. Kendati harus menghadapi berbagai angin dan gelombang yang menantang cita-cita kita, namun kita berhasil melewati tantangan penegakan hukum selain sistem pemerintahan itu sendiri. Semua itu menunjukkan kemantapan dalam sistem bernegara dan berbangsa yang terdiri prinsip mengawasi dan saling mengimbangi antara lembaga negara sehingga dapat terhindar dari praktik kekuasaan yang dijalankan dengan otoriter dan sewenang-wenang. Jamaah Jumat billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana samian basira. Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk selalu menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan bila kalian memutuskan hukum di antara manusia, maka putuskanlah hukum secara adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah Jumat yang berbahagia, ayat Al-Qur'an ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang berat.
Selain bertanggung jawab di dunia, juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena beratnya amanah kepemimpinan dalam bernegara, maka dibutuhkan sistem yang baik dan kuat untuk menjamin kekuasaan dijalankan secara adil dan terbuka. Sistem demokrasi merupakan hasil pengembangan kemajuan peradaban manusia dalam pelaksanaan politik. Sistem demokrasi adalah penjabaran paling modern dari prinsip musyawarah yang sangat ditekankan dalam Al-Quran. Dalam hal ini, umat Islam menentukan dan menjalankan urusan publik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amruhum syura bainahum." Mereka memutuskan dan menjalankan urusan pemerintah dengan cara bermusyawarah. Dengan penekanan pada musyawarah, Islam menolak pemerintahan tangan besi, pemerintahan diktator, dan pemerintahan yang otoriter, karena semuanya menjalankan kekuasaan secara mutlak tanpa didasarkan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama. Dengan menekankan pada musyawarah pula, Islam berjalan seiring dengan sistem musyawarah yang menyelesaikan segala perbedaan pendapat dengan kepentingan dalam mengatur urusan publik dengan cara-cara musyawarah, mendengarkan pendapat berbagai pihak dan memutuskan dengan baik serta menjalankan kesepakatan tersebut dengan konsisten dan konsisten. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Dan hendaklah engkau wahai Muhammad bermusyawarah dengan mereka. Apabila telah engkau putuskan, maka jalankanlah keputusan tersebut dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, semoga penjelasan dalam khutbah Jumat yang singkat ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk terus memupuk rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, negeri yang aman dan damai, tempat kita bersimpuh, menghamba dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar iman dan tauhid kita tetap terjaga dan terus mengingat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynum binadhar wa udhunum bikhabar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa thana bi malaikatihi bi qudsih. Faqala ta'ala, walam yazal qailan alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. اللهم رد عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك الأجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل أحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين. اللهم آمنا في
Dourina wa aslih wulata umurina wa jalillahumma wilayatana fiman khafaka wa adqaka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahhabul atiyat. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal riba wal zalazil wal mihana wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa an sa'iril buldanil muslimina 'amah ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Fa ya 'ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.